Hey guys, untuk video kali ini aku nak unboxing satu lagi produk daripada Apple, iaitu Magic Mouse 2. Okay, let's go! Okay guys, seperti yang korang sedia maklum, Apple release Magic Mouse ni dalam dua variasi color, iaitu satu Space Grey color dengan satu Silver. Harga retail untuk Space Grey adalah RM449, manakala untuk Silver ni pula berharga RM349. Aku ada terbaca dekat dalam blog-blog, dekat dalam Google, kenapa harga Space Grey lagi mahal sebab production cost dan masa untuk diorang ambil untuk produce Space Grey Color lagi lama dan memakan kos yang lebih tinggi. Sebab tu diorang jual Space Grey Color lagi tinggi lah daripada Silver. Okay. Dan Space Grey Color juga banyak permintaan lah untuk market, untuk semua penggemar Apple. Aku pun tak tahu sebab function dia sama je. Tapi orang lagi minat Space Grey. So, aku sekarang ni aku ada yang Color Silver. So, jom kita proceed buka. Aku perlukan seutas gunting. Okay, mana kita nak buka dulu ni. Okay, plastik sudah dibuka. Okay, kita tengok apa dekat dalam ni. Okay. Ini kita ada mouse, tepi dulu. Ini manual book macam biasa, perlu buka lah nak tengok. Lepas tu kita ada lightning USB cable untuk charging. Okay, Magic Mouse 2 ni berbeza dengan Magic Mouse yang first model, sebab Apple dah upgrade, dia tak ada letak bateri dah, dia dah ada built-in bateri. So apa yang korang perlu buat adalah charge saja. Kat sini ada lightning punya port untuk charge. Dan apa yang aku baca dekat dalam blog-blog, dalam dekat Google aku search, untuk setiap pengecasan penuh mengambil masa selama 2 jam. Okay, selama 2 jam. Dan mouse ni dapat bertahan selama 2 bulan. Lama juga tu. Okay, jom kita test sambung dekat MacBook. Kalau korang tengok belakang ni ada button on off. So apa yang kita perlu buat adalah onkan mouse ni. Okay, lepas tu kita pergi dekat control center, pergi dekat Bluetooth, pergi dekat Bluetooth preferences. Okay, kat sini ada keluar Magic Mouse tu. So korang just connect saja. Okay, ada logo connected. Dah siap. Itu saja. So korang boleh gunakan lah mouse ni macam biasa. Dia punya kualiti dia bagi aku biasa-biasa je. Sebab aku dah pegang mouse yang lagi sedap lah sebelum-sebelum ni. Sebab saiz dia agak kecil lah bagi aku. Aku sebelum ni guna mouse Logitech, dan mouse Logitech tu bagi aku dia lagi sedap lah pegang. Yang ini dia tak ada, macam ni, dia tak ada getah. So aku takut dia licin je lah. Untuk gerakan dia pun aku rasa kasar sikit. Kalau Logitech tu dia rasa lembut sikit lah. Bunyi dia pun aku rasa agak kuat lah ni. Bunyi dia agak kuat. Untuk klik ni, bagi aku bunyi dia agak kuat. Logo Apple macam biasa. Oh, dia pun ada logo Apple. Kalau korang nak check bateri dia, bateri level untuk mouse ni, korang just pergi dekat control center ni. Okay, pergi kat Bluetooth. Okay, kat sini korang nampak ada 98% lagi bateri dia. Okay, kalau korang nak disconnect, tekan je lah ni macam biasa. Okay. Okay, bagi korang yang masih berfikir-fikir kan korang nak beli ke tak mouse ni, bagi aku, aku rasa kalau korang dah sesuai dengan korang punya mouse yang ada sekarang, better korang tak payah beli kot. Sebab rasa dia bagi aku biasa je lah membandingkan dengan mouse yang aku pernah guna sebelum ni. Dari segi harga dia pun agak tak berbaloi lah, sebab dia still just mouse. Cuma dia punya ni tak ada ni lah, ada role ni lah. Dia macam-macam function dia boleh guna. Nanti aku akan update untuk video seterusnya macam nak guna mouse ni semua. So korang tunggu lah nanti untuk video aku yang next. Sebab korang boleh scroll-scroll macam ni je, tak payah ada ni. Korang boleh slide dia, boleh scroll. Daripada function dia aku rasa okey lah. Function dia sangat menarik. Tapi dari segi harga dan
keperluan aku rasa tak perlu kot. Tapi kalau korang jenis yang ada bajet banyak dan korang suka simpan, suka kumpul produk Apple, aku rasa korang perlu dapatkan lah Magic Mouse tu ni, okay? Alright? Sebab dia bukannya saja untuk Mac, korang boleh guna untuk laptop biasa juga, tak ada masalah. Just make sure korang punya device tu ada Bluetooth. Lepas tu korang boleh connect macam biasa. Okay guys, aku rasa itu saja untuk video kali ni. Jangan lupa korang subscribe, okay, channel aku untuk support aku. Dan share video ni kalau korang rasa berguna. Okay, thank you. Bye.